Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Rilis. Oke guys, di video kali ini kita akan ganti konsep lagi nih bos, ke Vega Blue Boys. Kira-kira konsep apa lagi yang mau dipakai? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe, buruan dong di subscribe biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Dan jangan lupa juga like, comment, share agar channel ini lebih berkembang dan populer di kalangan modifikasi. Oke guys, di video kali ini kita akan ganti konsep lagi nih bos, ke Vega Blue Boys. Kira-kira Vega Blue Boys ini mau ganti konsep apa? Dan sayang sekali guys, konsep ini baru juga jadi dan aku mulai bosan. Dan konsep ini jadi sekitaran 5 bulan yang lalu dan body ini 1 bulan lebih lah. Aku mulai bosan guys. Dan kenapa kok mau ganti konsep lagi bang? Kan sepedanya sudah bagus bang. Karena ya guys, karena aku kurang suka guys kalau ban besar guys. Dan aku kan awal mula modif kan aku pakai ban cacing guys. Jadi cis cacing, cowok cacingan. Oke. Dan kita akan ganti konsep apa nih guys? Ya itu guys, kira-kira body ini cocok gak guys? Gaya konsep Thailand style atau Vietnam gitu guys. Semoga aja cocok, kita akan pakai guys. Oke. Oke guys, kita lanjut aja bongkar seluruh sepeda. Bang, kenapa kok bongkar semua gang? Kan cuma ban cacing doang. Dan aku kalau modifikasi harus bongkar guys. Dan kenapa gitu guys? Kalau mau ganti konsep itu guys, karena kalau dibongkar itu kayak bersih gitu guys, kayak dipakai itu kelihatan enteng guys. Iya, kalian gitu gak guys? Oke, kita lanjut aja pembongkaran seluruh body dan pelek, juga knalpot serta gitu guys. Dan nanti kita akan ubah semua. Dan aku sudah siapin juga bagian trommel dan pelek. Dan ini guys, lah ini guys, bagi kita akan rakit ulang trommel depan. Ini sudah dapat, ini guys sudah set, punya Vega lama set guys, set punya Vega lama. Dan ini belum aku cat dan ini sudah kepoles, dan kemarin ini jelek guys dan aku sudah poles. Dan untuk depan ini sudah dapat Vega Yamaha Vega original dan belakang original juga. Dan ini bekas Vega Taiwet yang dulu kita pakai depan. Pasti kalian tahu kalau subscriber lamaku, ini bekas Vega Blue Vega Taiwet yang dulu kita modif. Dan untuk jari-jari sudah ada ini guys. Dan ini kita akan rakit pakai jari lurus. Dan velgnya ini nanti kita akan cat ulang warna apa kira-kira, tungguin aja konten aku selanjutnya. Oke, yuk, sudah kesepil, lanjut kita bongkar Vega lamanya ini, Vega Blue Boss ini. Yuk kita lanjut aja bongkar. Oke guys, kita lanjut aja pembongkaran bagian tempong ini guys, kita bongkar semua. Oke, kita lanjut aja pembongkaran. Ayo kita lanjut.
kecopot, kita copot aja semuanya dan kita sekat aja guys. A few moments later, a few inches late, one eternity late. Oke guys, sudah kecopot semua bodinya dan ini guys bodinya guys. Nah guys, sudah kecopot dan spion juga copot dan untuk dasi ini mode buta. Ini guys, gini guys, customannya guys. Custom sendiri. Dan kita lanjut aja copot bagian pelek dan ban ini guys, peleknya guys. Oke, lanjut kita copot guys. Oke guys, kita mulai aja pencopotan peleknya bagian belakang dulu guys. Oke, kita a few moments later. Oke, sudah kecopot semua bagian pelek serta knalpot serta arm juga kita copot, nanti kita ganti arm long. Dan untuk bagian depan kita biarin aja pasang, nanti kita copot kalau ada penggantinya yang sudah kerakit. Dan untuk kurang lebihnya seperti ini kondisi Vega Blue Boy ketika gak ada body guys, kotor banget guys, nangis. Kotor guys, maklum guys, gak tahu saya bongkar ini baru saja kebongkar guys. Oke, tungguin aja proyekan barunya, masih banyak proyekan baru ke Vega Blue Boss ini guys. Dan kita tidurin aja dulu Vega Blue Boss dan nanti biarin aja bangkit dengan performa terbarunya. Good job. Oke guys, kurang lebih seperti itu video dari saya. Dan next content kita akan perakitan velg dan kita cek dulu peleknya kira-kira warna apa, dan trommel kita akan cat juga pakai cat kaleng warna silver. Simakin aja guys videoku, dan masih banyak proyekan baru, arm juga belum, dan downstairs depan belum aku kontenin, tungguin aja konten selanjutnya. Oke, aku pamit dulu guys, see you next, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.